Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurut dunia waddin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dimanapun ananda berada Maupun di sekolah ataupun di rumah Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Aisar. Belajar Aisar jilid 4. Ananda, dimanapun Ananda berada, pada hari ini kita akan belajar Aisar Jilid 4. Aisyah jilid 4 kali ini akan dia biasanya membahas tentang gharib. Tentang gharib atau kaidah-kaidah khusus. Sebelum kita memasuki pembelajaran gharib, kita terlebih dahulu belajar di materi waqaf ya. Materi waqaf. Waqaf. Ananda mungkin tahu ya, biasa waqaf ini Biasa kita kenal dengan tempat berhenti atau waqaf bisa kita kenal sebagai berbagai keadaan saat menghentikan bacaan, ya. Jadi, saat menghentikan bacaan ada berbagai macam keadaannya. Baik. Di sini yang pertama, hukum asal dalam waqaf adalah dengan mensukunkan huruf terakhir, ya. Dengan mensukunkan huruf terakhir. Baik saya contohkan. Di sini ada huruf ba ya pada ayat terakhirnya. Pada kalimat terakhirnya ada huruf ba. Jadi huruf ba di sini harus kita sukunkan ya. Harus kita sukunkan. Baik, coba kita baca ya. Kita baca. Saya hapus dulu terlebih dahulu. Baik, coba kita baca sama-sama. Fa'idha -sama. -sama. <tik> Ya, sekali lagi. Fa iza Ya, jadi di sini huruf ba-nya pada akhir ayat kita sukunkan. Ya, karena mewakufkan harus mensukunkan huruf terakhir. Kemudian huruf ba harus dipantulkan. Karena apa? Karena huruf ba termasuk huruf-huruf kol-kola. Baik, kita lanjutkan ya, Ananda. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Waqaf pada kata berakhiran tanwin fathah di selain tak marbutoh ya adalah dengan cara menghapus satu tanda tanwin dan membaca alif fathah dibaca panjang dua harokat dan dinamakan mad iwat ya ya ini mad iwat biasa kita kenal dengan mad iwat kita langsung ke contohnya pada contohnya bacaan wanaharon ya itu kalau dibaca biasa ya ketika tidak diwakifkan jadi kalau diwakifkan wanaharon menjadi wanaharo ya sekali lagi Wanaharon menjadi wanaharo. Jadi kalau diwakafkan huruf ro yang tanda bacanya fathah tain atau tanwin fathah maka dia berubah menjadi ro dengan panjang dua harokat ya. Hmm, berubah menjadi panjang dua harokat ketika dia diwakafkan. Baik. Kita lanjutkan. Contoh yang lainnya di sebelahnya ini. Ada contoh sebelahnya ya. Nanda. Di sini kalau kita baca biasa wanidaan ya, an kalau baca biasa jika tidak diwakafkan. Tapi ketika diwakafkan maka an-nya berubah ya. An-nya ini berubah menjadi Hamzah dengan panjang dua harokat, ya. Nah ha, dibaca Hamzah dengan panjang dua harokat. Jadi coba kita baca sekali lagi dari dari di sini bacaan wanidaan menjadi wanidaa, ya. Mudah-mudahan anda paham ya dengan Materi wakof mat iwat ini. Baik, kita lanjutkan materi wakof berikutnya. Nah, kalau ini sama ya, pembelajar ini sama seperti yang di awal. Baik, kita lanjutkan. Pada wakof berikutnya, yaitu jika huruf terakhir adalah waw yang didahului domah ya. Yang didahului domah atau ya yang didahului kasroh. Maka cara wakofnya adalah dengan menjadikan kedua waw dan ya sebagai huruf mad. Huruf sebelumnya dibaca dua harakat. Baik, kita langsung ke contohnya Nanda ya. Perhatikan. Di sini ada huruf H. Atasnya bertanda baca domah ya. Nah, ini domah. Ini contoh yang pertama. Waw yang didahului domah. Kemudian bertemu dengan huruf waw pada akhir ayat. Ketika diwakofkan, maka bacaan ini bukan huwa ya. Tetapi hu. Jadi waw ini kita sukunkan. ketika diwakofkan, waw ini kita sukunkan. Jadi, Dibaca Hu dengan huruf waw-nya menjadi huruf Mat. Ya, jadi Hu-nya dibaca panjang dua harokat. Baik, coba kita bacakan dari awalan ayat. <Sessiz> Ah, panjang dua harokat ya, hmm, baik. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Tadi wow yang didahului domah, sekarang sekarang ya yang didahului kasroh. Nah, coba perhatikan yang tak coret nah, di situ ya, di situ ada huruf h bergaris tanda kasroh. Ah, bertanda kasroh ya. Bertemu dengan huruf ya. Ah, ini huruf ya, ya. Hmm. Jadi bagaimana cara bacanya huruf ya di sini kalau dibaca biasa hia ya. Namun ketika dia diwakofkan, maka iya-nya kita sukunkan. Jadi huruf ya menjadi huruf mat di sini ya. Ah, jadi. Huruf H dibaca panjang dua harokat dengan garis kasroh. Jadi bacanya apa? Hi hi ya, seperti itu bacanya. Hi, baik, coba kita baca dari awalan ayat ya. Ya, baik, kita bacakan. intu Bandung, Sodang, Kotifaniai. Fani'immahi. Ha, jadi dibaca panjang dua harakat ketika kita mewakafkan di sini. ya. Baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya, Nanda. Materi wakaf berikutnya. Materi wakaf berikutnya. Jika sebelum wakaf ada bacaan mat. Maka mat akan bertemu dengan huruf dengan sukun arid ya atau tidak asli terjadinya bacaan mad arid li sukun ukuran panjang matnya dua empat enam nah, dua boleh panjang dua boleh panjang 4, boleh panjang 6 harokat baik kita langsung ke contohnya nanda ya coba perhatikan nah, perhatikan yang ustaz coret di sini setelah huruf mad ya ketika wakaf seperti ini. Ini huruf mat ya. Huruf mat. Setelah huruf mat, ada huruf yang disukunkan. Huruf yang disukunkan di sini apa? Huruf ba ya. Huruf ba. Maka setelah huruf mat, ada huruf yang disukunkan, maka dibaca panjang. Maka disebut dengan mat arid li sukun ya. Nah, ini dia mat arid li sukun materi kita kali ini ya. Baik, coba kita bacakan. Ini dibaca panjang ya. Setelah huruf mad ada huruf yang disukunkan maka dibaca panjang. Boleh dua, boleh empat, boleh enam ya. Baik, coba kita bacakan dari awalan ayat. Wa yaqafun asu al hisab. Sekali lagi. Alhamdulillah. Ya, baik. Di sini dipantulkan. Kenapa dipantulkan? Karena huruf yang disukunkan itu huruf kol -kolah. Maka kita harus pantulkan. Kalau tidak huruf kol maka tidak harus dipantulkan. Coba kita contoh yang lain. Contoh yang di sebelahnya. Kita coba baca wa Ya. Nah, jadi dia tidak dipantulkan karena huruf ta bukan merupakan huruf kolkolah ya. Baik. Kita lanjutkan ya Ananda Kita lanjutkan materi wakaf berikutnya, ya baik. Wakaf kali ini jika huruf yang terakhir adalah hamzah, ya maka mat arid dibaca dengan panjang minimal empat harokat disertai naber, ya naber itu hentakan suara, ya jangan terlalu tinggi ya, jadi biasa saja, ya. Nah di sini perhatikan kita langsung ke contoh ya, kita langsung ke contoh. Kalau di sini tadi ketika huruf hamzahnya bertanda baca fathah tain ya atau tanwin fathah dia dibaca a ketika wakaf namun kalau di wakaf kali ini karena dia bukan tanwin fathah maka dia tidak dibaca a dengan panjang dua harokat ya namun Hamzahnya di sini kita sukunkan saja langsung ya, kita sukunkan langsung. Coba langsung kita contoh kebacaannya ya. Perhatikan contoh bacanya. Kita bacakan. Qala ana Inna ya'tikum bihillahu In. Ya seperti itu ya tidak sha ya, tidak seperti itu tapi namun lembut ya insya tidak a nah, tidak seperti itu ya nah, namun Hmm. baik alhamdulillah InsyaAllah, mudah-mudahan paham ya Nanda kita lanjutkan materi wakaf berikutnya. Ya, wakaf berikutnya. Jika sebelum wakaf ada bacaan lin, ya, maka huruf waw dan ya bisa dibaca sebagaimana mat arid li sukun. Panjang mat lin adalah dua, bisa dua, bisa empat, bisa enam dengan harokatnya, ya. Baik, pertama, perlu kita ketahui, apa itu lin, ya? Lin, lin itu maksudnya lunak ya, bacaan yang lunak. Biasa di ayat-ayat ada di tengah-tengahnya dengan hukum lin ya, dengan membaca bacaan yang lunak. Namun jika lin kita wakafkan, maka dia menjadi mat ya. Lin, bacaan lin, ketika kita wakafkan, maka dia menjadi bacaan mat. Maka dipanjangkan ya, Ananda ya. Dipanjangkan. Ha. Jadi kalau bacaan biasa kan, ini pada Quraisyin Seperti itu ya. Quraisyin Tidak dipanjangkan, namun dilinkan saja dengan bacaan lunak tersebut. Namun ketika kita wakafkan, maka lin ini menjadi mat. Maka biasa disebut dengan mat Lin ya. Disebut dengan Mad Lin. Cuba kita bacakan. Kita bacakan. Perhatikan ya anak anda. -an, bagaimana bacaan Mad Lin. Kita bacakan. Li fi Quraysh Sekali lagi. Li fi Quraysh Ya. Baik. Coba kita ambil contoh yang lain ya. Contoh yang di bawahnya. Rabba haza bait Rabba -ha bait Ya, seperti itu. Cara membaca lin Jadi, lin ketika diwakafkan dia menjadi mat. Ya, baik. Masya Allah. Kita lanjutkan pembelajaran materi wakaf kita berikutnya yaitu wakaf pada tak marbutoh ya dan juga hak kinayah adalah dengan mengubah masing-masing menjadi hak sukun dan abaikan waw dan ya kecil setelah hak kinayah ya kita langsung saja ke contohnya ya Biar paham. Jadi di sini ada tak marbutoh ya. Nah, perhatikan Ananda di sini ada tak marbutoh. Ya pada akhiran bacaan. Nah, ini dia. Nah, jadi dia ini tak marbutoh. Kalau kita baca biasa. Nah itu kalau baca biasa ya. Namun ketika kita wakofkan. Maka. Tak marbuto dia menjadi huruf ha, ya huruf ha, ya atau hak kinayah, ya ah, menjadi huruf ha ketika kita wakafkan, ketika wakafkan ya, dan dia menjadi sukun, ah, menjadi hak sukun, ya baik kita bacakan dari sini. humazatil lumazatin menjadi humazatil lumazang. Ah ha, seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi contoh hak kinayah ya. Kalau tadi tak marbutah, sekarang hak kinayah pada uh, sebelahnya. Ya, pada contoh sebelahnya, bacaan sebelahnya itu ma akhladahu ya itu kalau kita baca biasa namun ketika kita waqafkan ini hu ya hu ini menjadi ha sukun ya menjadi ha sukun nah, baik coba kita baca dari awal ya dari bacaan awal ustaz contohkan perhatikan ananda ya malahu akhladahu menjadi malahu akhladah ya baik ketika diwakafkan tidak boleh dibaca hu ya namun kita wakafkan akhladah tidak akhladahu ya jangan dibaca akhladahu ketika diwakafkan namun menjadi... Ya, Ananda ya? Nah, baik. Jadi, seperti itu cara mewakafkan tak marbutoh dan juga hak kinayah. Baik. Kita lanjut, Ananda ya? Ya. Kita lanjutkan. Di sini... Wakaf yang sebelumnya terdapat huruf sukun, caranya adalah dengan menerapkan sifat secara benar pada kedua huruf terakhir. Huruf sebelum wakaf bersifat kol-kolah. Ya? Nah, jadi kalau jika kita mewakafkan, sebelumnya itu ada huruf yang bersifat kol-kolah. Ya, baik anak, kita langsung ke contoh ya. Di sini ada huruf kol-kolah. Dan huruf kol sukun juga ya. Huruf kol-kolahnya bertanda sukun. Jadi Bagaimana? keadaan huruf setelahnya itu. Nah, baik. Jadi bagaimana keadaan huruf setelahnya? Ketika wakaf tetap disukunkan. Ya, tetap disukunkan huruf roknya ini. Daknya kolkolah sukun. Dan huruf roknya, oroknya ini tetap kita sukunkan ketika wakaf. Ya, jadi bagaimana cara membacanya ketika diwakafkan dengan bacaan yang seperti ini? Ya, baik Ananda, perhatikan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Ya, yeah. dirl. Qadir. Pertama, huruf dalnya kita tetap baca kol-kolah. Kemudian, roknya kita sukunkan. Bagaimana bentuk bunyinya? Qadir. Seperti itu bunyinya. Qadir. Ru, ru. Jadi, roknya kita tetap tampakkan. Walaupun dia mati di akhir uh, bacaan, tetap kita tampakkan huruf hurufnya. ya. Walaupun dia uh, sukun atau nanti huruf-huruf yang lainnya. Baik, coba kita kita contohkan yang lain ya. Coba bacaan yang sebelahnya. Saya contohkan ya. Salamun hiya <Sihasana> hatta fajr. Fajr. Ah, sama dia itu. Fajr. Baik. Ini termasuk sama ya. Coba kita yang di bawahnya. Yang di bawahnya huruf ta. Tadi huruf ro ya. Coba huruf ta. Ya, pada yang baris ketiga ya. Baik, coba kita contohkan. Kamala'anna ashabas sabat. Sabat. Sebet, ah seperti itu contohnya ya. Sebet, ah karena tak ini merupakan huruf yang ada anginnya, ya huruf yang ada anginnya sedikit. Sebet seperti itu bacanya jadinya. Jadi kita uh, kita lantunkan hamesnya anginnya ya angin dari huruf tak tersebut. Sifat dari huruf tak tersebut yang kita tampakkan. Jadi tetap huruf tak itu kita sukunkan ya huruf tak ini. Tetap kita sukunkan ketika kita wakaf, ketika kita wakaf ya. Baik, kita coba sekali lagi. Kita buat satu contoh lagi ya, tentang wakaf yang sebelumnya itu ada huruf alkohol. Nanda ya, coba kita contohkan lagi biar ananda di rumah lebih paham ya, biar ananda lebih paham. Ya, baik. Perhatikan. Nah, yang Ustadz coret ini. Ya, ini kita contohkan lagi. Pada wakof, sebelum wakofnya ada huruf kolkolah ya. Nah, ini sama ya. Huruf di sini huruf Ain. huruf nah, Ain tetap kita sukunkan. Baik, coba kita contohkan ya. Kita bacakan. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ Ya, seperti itu bacanya ya. Yeah. Raja. Ya. Yeah. Mudah-mudahan Anda paham ya. Yeah. Baik, kita lanjutkan ya yeah, Ananda. Pembelajaran wakaf kita berikutnya. Ya, yeah, kalau yang di sini. Hanya huruf terakhir bersifat Kol -kolah. ya ini Wakaf dengan huruf Kol kolah ya, ya ini sama seperti contoh kita yang terakhir tadi. Nah, coba kita uh, contohkan saja ya. Ya baik kita contohkan pada bacaan yang pertama ini. Min qabalu wa min ba. Ya, ba'd. Kalau ini uh, dia huruf sebelum wakofnya sukun sama seperti kasus tadi ya. Namun huruf terakhirnya huruf kolkolah. Kalau tadi bukan huruf kolkolah ya, yang huruf terakhirnya kalau di sini huruf kolkolah maka di sini huruf yang sebelum huruf terakhirnya sukun. Dan huruf terakhirnya tetap kita sukunkan. Jadi di sini ada dua sukun ya Nanda ya, nah, sama seperti tadi. Namun di sini huruf terakhirnya huruf kolkola. Maka jika kita mewakofkan pada huruf terakhirnya huruf kolkola, tetap kita pantulkan ya ketika dia sukun dan ketika dia wakof, tetap kita pantulkan ya. Nah, walaupun dia di akhir ayat. Ya, baik, Ananda ya. Baik, coba kita contohkan yang sebelahnya. Ya, kita baca, coba bacakan ya. Qul amrab bi qistu. Ya, qistu. Ya. Jadi di sini sinnya sukun. Kemudian to-nya juga kita sukunkan. Sama dia ada dua sukun. Namun huruf terakhirnya dia kita sukunkan karena kita mewakafkan ya dan huruf to' ini termasuk huruf qalqalah kol makanya kita bantulkan baik kemudian anda, anda, mengerti ya kita lanjutkan pembelajaran berikutnya dua huruf terakhir adalah huruf qalqalah kol ya Bagaimana pula kalau huruf terakhirnya huruf kol-kolah? Jadi kalau huruf terakhirnya huruf kol-kolah, cara bacanya tetap ya? Abed, abed, ya? Abed, nah, tetap dibaca dua-duanya kol-kolah ya? Ya, baik. Coba start contohkan ya bacanya ya. Kita contoh pada bacaan yang pertama ini. Inna hu sabiran ni'mal abd. Abid. Ya, tetap dibaca qalqalah ya ananda ya. Tetap dua-duanya dibaca qalqalah. dal sukun kita tetap sukunkan. Dal domah ini afwan ya. Dal domah ya. Ha, pada akhir ayat tetap kita sukunkan karena kita mewakafkan huruf dal ini ya. Baik. Tetap dibaca mantul dua-duanya ya. Abad. Karena dia merupakan huruf kol-kolah. Ya. Karena dia merupakan huruf kol-kolah. Ya, kol Tetap kita pantulkan. Coba kita contoh yang lain lah. Biar ananda lebih mengerti lagi ya. Contoh yang ketiga nih coba. Yang ketiga. Ya ketiga ya. Coba kita bacakan. فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقُ SIDAKU SIDAKU Ya, saya mengulang-ulang agar anda mengerti ya. Bukan diulang-ulang kalau saat baca ya. BIS SIDAKU Saya contohkan lagi. BIS SIDAKU Begitu bacanya ya. Baik mudah-mudahan ananda di rumah dapat mempraktekkan ini langsung ya langsung dipraktekkan agar apa yang Ustadz sampaikan dapat dicerna dengan baik dan ilmunya langsung dipraktekkan di rumah ya nah, jadi agar ketika ananda belajar langsung dapat nah, langsung dapat cara cara mempraktekkan bacaan-bacaan wakaf ini ya baik kita lanjutkan ya ananda ya Ya pembelajaran berikutnya yaitu wakaf yang sebelumnya terdapat huruf sukun ya ya caranya adalah dengan menerapkan sifat secara benar pada kedua huruf terakhir ya langsung kita ke contoh biar anda lebih mengerti ya pada kasus uh, kali ini ya coba perhatikan yang pertama ini di sini ada huruf sukun ya huruf sukun sama ini yang seperti tadi namun ini dia harus menerapkan sifat huruf itu dengan tepat. Jadi uh, huruf terakhir ini huruf ra, ya perhatikan huruf ra ini ketika dia diwakufkan, sifat hurufnya tetap tampak ya, tetap tampak. Jadi coba Ustadz contohkan uh, bait ini saja biar lebih mengerti ya, Ananda. Ya, jadi di sini bagaimana cara bacanya? Amr amr ya amr seperti itu ya amr amr ah ha. kulli amr kulli amr baik coba kita langsung aja ke contoh yang lain pada kalimat ini ilm ilm jadi di sini huruf lamnya sukun ya Kemudian huruf yang diwakufkan apa? Di sini huruf mim. Jadi kita sukunkan ya ketika mewakafkan huruf mim ini dia bertanda sukun. Jadi dia tetap nampak dia mim nih, ilm gitu. Ilm ya. Nah, bukan ail ail bukan tetapi ilm. Ilm hmm ilm", ilm tetap ada sifat huruf mimnya walaupun huruf mim ini kita sukunkan pada uh, wakof ya. Baik coba kita geser apakah ada contoh yang lain ya Ananda ya? Yang lebih membuat kita mengerti. Ya, coba ini ada contoh lain ya Ananda ya. Mudah-mudahan ini lebih uh, menambah menambah uh, keilmuan kita ya dalam mewakafkan dalam wakaf yang seperti ini. Ya, di sini ha ah, Perhatikan anda, anda pada ayat yang Ustaz coret ini. Wal fat, wal fat. Ya, coba kita bacakan ayat berikut ini. Iza jaa nasrullahi wal fat, wal fat. Ya, di sini Huruf taknya sukun, kemudian haknya sukun juga, jadi sama-sama sukun dia. Ha, ini kesalahan yang sering terjadi, yang sering terjadi di masyarakat imam-imam yang di uh, masyarakat ya, mungkin biasa membaca walfat, walfat, walfat aja, jadi tidak sempurna hurufnya. Sedangkan setelah tak sukun ini ada huruf hak ya, ada huruf hak yang kita sukunkan. Yang kita sukunkan. Jadi huruf H yang di akhir ayat ini tetap harus dapat. Harus dapat apa? Sifat hurufnya ya. Harus dapat sifat hurufnya. Jadi tetap harus ditampakkan hurufnya. Walaupun dia sukun. Nah itulah tadi cara bacanya. Wal fat. Taknya tetap kita anginkan, hamaskan sedikit. Fat. haknya tetap kita tampakkan sifatnya. Nah, baik, coba kita ulangi lagi biar anda lebih mengerti lagi ya. Kita coba contoh yang lain. Contoh yang lain ya. Perhatikan yang start uh, checklist. Coba kita bacakan. Min <Syukur> ba'di ashabhumul qarh. Qarh. qarh qarh ya nah, jangan diulang-ulang ya maksud ustaz itu mengulang agar ananda lebih paham saja jadi kalau cara bacanya bahumul qarh. ya bahumul qarh Erh. qarh hmm, seperti itu nah, tetap hak yang di akhir Akhir bacaan ini yang disukunkan tetap harus tampak sifat hurufnya, ya. Nanda, ya. Nah, baik, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan wakaf berikutnya. Baik, di sini materi berikutnya: wakaf yang didahului nun sukun. Yang pertama, bacalah nun sukun sesuai hukumnya. Izhar, jelas ya, ikhfa kita samarkan atau goib ya, ya, atau kolb ya, apaan ya, kolb ini, kolb ya, baik. Coba kita yang kedua, yang kedua dulu, bacalah huruf setelahnya sesuai sifatnya. Jadi, huruf yang setelahnya itu kita baca sesuai sifatnya, ya. Ini sama contoh yang tadi, yang anda, ya, Nanda, ya yang saya contohkan tadi yang materi sebelumnya sama ini lebih kurang saja namun agar menambah keilmuan kita. Namun di sini dia nun sukun ya. Kalau tadi itu huruf-huruf yang uh, jelas ya kalau di sini nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang izhar, ikhfa ya. Uh, ini dia. Kita langsung ke contoh. Min, min Ketika kita wakafkan huruf H tetap disukunkan. Jadi cara bacanya min. Nah, tetap nampak. hmm, <gitu> hmm, gitu. Min. Min. Sifat huruf H-nya ya. ya. Sama dia. Sama seperti pembelajaran yang sebelumnya. Namun kita coba contoh ya. Kita coba contoh. Ada bacaan yang lain lah. Coba kita contoh pada contoh yang lain. Contoh yang ini. Ya. Contoh Ada baris yang ke ah yang yang keempat ya, yang set checklist. Coba perhatikan. Ya ma'sharal jinni wal ins Ya ketika kita mewakafkan di sini ya kita mewakafkan di sini ini si ya tetap kita sukunkan ha namun di sini kan ikhfa ini ikhfa ins kita dengungkan ins tetap sinnya diwakafkan. Dan tetap jelas ya bunyi sifat huruf sa-nya ini. Si, ins, ins. Tetap tampak huruf sa yang disukunkan tersebut. ya Ketika kita mewakafkannya. Baik. Cobalah kita contohkan, kita bacakan sekali lagi ya. Ya allah jinni wal ins Nah, baik. Kita lanjutkan ya Ananda materinya. Wakaf. Berikutnya yaitu. Wakaf pada huruf bertajdid. Caranya dengan memberikan naber ya. Naber itu antakan suara. Ya, ini dia dengan memberikan nabar dengan memberikan hentakan sedikit suara ya terkecuali huruf kolkola dan gunnah Waqaf pada huruf roh roh wah dengan nabar ya jadi dia dengan sedikit hentakan kita langsung ke contoh biar anda, lebih mengerti ya ya biasanya kita menemukan bacaan yang seperti ini di dalam Al-Quran. Nah, yang ini tasdid ya, tasdid. Perhatikan, Ananda. Di sini, tasdid, Tajdid, ya, Tajdid di atas huruf ya. Jadi, bagaimana kalau ini kan uh, huruf ya berbaris kasroh? Namun, ketika diwakufkan bagaimana? Ketika kita wakufkan, tetap huruf ya di akhir ayat ini kita sukunkan, ya, Ananda. Ya, kita sukunkan, ha. kita sukunkan. Baik, coba Ustadz contohkan bacaannya ya. Ya, coba kita baca. Tebay, ya, naruh dominan. Oi, Ah, agak sedikit dihentakkan suaranya. Diberikan nabar. Oi, oi. Ya, kenapa kita hentakkan? Karena dia ada tahta di sini ya. Nanda ya. ada tajdid. Uh, jadi ketika ada tajdid, agak sedikit kita tekan kan dengan uh, entakan suara ya dengan nabar tadi. Oi, oi, seperti itu. Coba kita contoh yang lain lah. Yang sebelahnya. Rudduha alai. Alai. Ya, alai. Ya. Jadi tetap dia, kita sukunkan huruf Iya bertasydid di akhir ayat ini. Ya. Ya, begitu pula huruf-huruf lainnya ya Ananda ya. Baik. Kita lanjutkan pembelajaran wakaf kita ya. Ya, selanjutnya wakaf pada huruf nun dan mim. Tidak perlu nabar. Nah, ya, jadi ini tidak perlu kita hentakkan suara kita. Gunnah Akmal cukup menunjukkan adanya tasdih. Ah, jadi kalau kasus seperti ini tidak perlu uh, kita nabarkan. Jadi kita baca dengan bacaan yang lembut saja. Baik, coba uh, start contohkan ya pada contoh yang bisa ciklis ini ya. Ya, coba kita bacakan. Innahu min kaidikun kun ya baik nah, di situ karena huruf terakhirnya itu huruf nun yang bertasydid maka nun ini tetap kita sukunkan ya Nanda ya tetap kita sukunkan Dan nam namun di sini tanpa nabar tanpa kita tekan kun kun tidak seperti itu ya. Nah, tapi kun bacanya santai saja, lembut kun. Namun di sini karena nunnya bertasydid, maka dia di sini runnah. Ya, runnah ya. Kun kita dengungkan. Kun kun nah seperti itu sama juga huruf mim juga ya huruf mim juga sama dia juga merupakan huruf ber, uh, huruf gunah, ya afwan Waruf punah tetap juga sama, ya. Perhatikan, coba perhatikan yang Ustaz checklist ini, ya. Nah, di situ adalah mim bertashdid. Mim bertashdid tetap kita sukunkan ketika kita wakaf, namun dia kita dengungkan, ya. Kita dengungkan, coba kita contohkan, ya. Kita coba contohkan contoh yang bacaan Ustadz Ciklis. Fanabadnahum fil yam fil yam bukan fil yami ya tapi fil yam tidak disebut minya karena ketika kita mewakafkan oh, semua hurufnya harus kita sukunkan ya harus kita sukunkan baik mudah-mudahan anda dapat paham untuk cara mewakafkan materi nun dan mim ini ya. Nah, nun dan mim bertasydid. Nun dan mim bertasydid ketika dia uh, di akhir ayat, maka dia tetap kita dengungkan dengan menyukunkan huruf nun dan mim ya, tetap kita dengungkan. Tetap kita beri sifat runnahnya pada huruf nun dan mim bertasydid di akhir ayat ya. Baik, Ananda, kita lanjutkan. Kita lanjutkan materi kita. Materi kita selanjutnya, ya, mungkin ini materi kolkolah yang terakhir ya Nanda ya. Materi kolkolah yang terakhir, ya materi kolkolah yang terakhir. Coba Nanda perhatikan, wakop pada huruf kolkolah tidak perlu naber ya. Nah, tidak perlu dengan suara hentakan, ya. Nah, kolkolah yang tertunda sesaat cukup menunjukkan adanya tajdid. Ya, di sini pada huruf terakhirnya ada huruf kolkolah, kemudian di atas huruf kolkolah ini ada tajdid Ya, ada tajdid. Bagaimana cara mewakafkannya? Cara membacanya bagaimana? Nah, baik, Ustaz bacakan. Inna wa'da Allahi haqqo Haqqo haq Ya, coba Ustaz ulangi Inna wa'da Allahi haqqo Iya, haq Ya, jadi di sini Huruf qafnya, huruf qalqalah Kemudian dia bertajdid nah, Jadi cara bacanya Huruf Kol-kola ini tetap kita pantulkan Namun ada sedikit e, jeda Sedikit saja ya Bukan lama jedanya Seperti help ko Itu lama ya nah, Dia hanya sedikit jeda Help ko Help ko Sekali lagi Help ko Coba kita contoh yang lain ya Biar lebih mengerti Contoh yang lain Contoh yang di bawahnya Wal hajj walhad jadi bacanya seperti itu walhad ah baik contoh yang lain lagi yang sebelahnya ashad ashad ya karena deh huruf qalqalahnya kol dalnya bertasydid ya jadi kita jedahkan sedikit saja ashad bukan ashad Nah, itu terlalu lama ya atau asyad tidak asyad tapi asyad uh, Start ulang-ulang biar anda, anda lebih faham ya lebih mengerti apa yang uh, start ustaz sampaikan cobalah kita satu lagi ni kita contohkan hmm. perhatikan yang ustaz coret tu ya coba lahabi wa tab wa Watab be. Ya Baik nah, Seperti itu cara membaca huruf uh, Huruf kolkolah pada akhir ayat ya Cara mewakafkan pada huruf kolkolah yang ada tajdidnya hmm. Kalau tidak ada tajdid Jadi watab Watab Seperti itu ya Watab Itu kalau mewakafkan huruf uh, Ba Tidak ada tajdid di akhir ayat Tetapi kalau ada tajdid Huruf kolkolahnya Jadi sedikit dilamakan ya WhatsApp, dan tidak terlalu lama juga. WhatsApp uh, juga tidak seperti itu, sedang-sedang uh, saja ya. Uh, jadi ini merupakan cara membaca. Biasa kita kenal apa biasanya kalau wakaf yang seperti ini, ananda, Mungkin kini Nanda udah ada yang tahu ya. Ini biasa disebut dengan dengan apa? Dengan kol kubro ya, dengan kol kubro biasa disebut dengan kol kubro atau kol besar ya. Ketika kita mewakafkan dengan wakaf yang seperti ini ya, Nanda ya, baik, alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat Ananda simak dengan baik dan Ananda pelajari dengan baik serta bisa mempraktekkan apa-apa saja yang Ustadz sampaikan tadinya ya, sehingga Ananda mengetahui bagaimana cara mewakafkan dengan baik dan benar ya. Mudah-mudahan kita semua dapat membaca Al-Quran dengan baik ya Ananda sekalian. Baik, mungkin sampai di sini. pembelajaran kita tentang wakaf ya. Alhamdulillah telah selesai. Nanti kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya pada jilid 4. Afwan wa minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.